saya memang barangkali Pak Jokowi, Pak Surya Paloh memang melihat potensi saya yang tidak di politik barangkali. Ibaratnya beliau berdua ini kan sudah di dimensi yang lebih tinggi dibanding dimensi saya. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang jauh di luar saya. Beliau berdua bisa melihat. Nah mungkin kemampuan saya, kompetensi saya itu sebetulnya adalah memang di sosial. Oleh sebab itu, saya mematuhi arahan beliau berdua sebagai tokoh yang sudah lebih senior, lebih berpengalaman seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saya kemudian beralih ke, dan berbelok dari politik ke sosial, itu sebetulnya bukan karena terkait dengan dinasti politik dan sebagainya. Tidak. Saya yakin Pak Jokowi seorang demokrat sejati mengapresiasi hak warganya yang ingin untuk partisipasi di bidang politik. Oleh sebab itu beliau juga memberikan kebebasan kepada putranya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!